mai tahu jurus kamu, ah? Oh iya? Ai pukul kanan? Tangkis kiri. Ai pukul kiri? Tangkis kanan? Mengelak. Kenapa? Nah, itu dia problem. Yang sayang sekali sama kalian. Ya. Kolam ya, iya. Lah, ya, topinya ke? Enggak, topinya. Wah, udah lah, biarin aja ntar kita ambil. Kita duluin. Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Akhirnya kalian sadar juga. Iya. Penggawal, Rangkayo, serang Irfan. Woi, woi. Serang. Siap. Sue benar. Mana kalian? Hah? Kecil-kecil deh berani sama saya, ya? Hah? Hah? Ya! Lepasin. Itu gua cepetin air aja deh. Gobal, gua besi lu. Ayo, sadar nih. Ayo, biar sadar. Ayo. Sadar. Sadar. Ayo. 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 Gobal, gobel. Kita di mana ya? Ingat, ini Om Bos. Gobal, gobel. Gobal, gobel, peluk Om Bos. Iya. Om Bos. Halo. Halo, Sumur. Sadar. Kita sadar dulu. Jangan sakit di hipnotis. Ternyata mereka semuanya udah sadar. Double G, saatnya kita kabur. Kabur! Ya. Bos ikut kejar juga ya. Aduh, ini adegannya buat menggigil nih. Ayo deh, belum.
Ambos jalan dulu. Aduh. Mas. Ajak you berantem. I mau be sama you. Fokus lu. Janji lu janji manis. Manis di pipi. Coba. Ini suasananya lagi tegang. Jadi you gak mau berteman dengan I? Kalau kalian gak mau berteman sama I, berarti you semua musuh bagi I. And I akan kejar you. Ini vampir apa ular sih dari tadi? I akan hajar you semua. Biasa, lu masuk aja ya. Yaudah, ayo. Halo. Kabur tadi yuk. Aduh, sobek. Aduh, terlalu semangat Unyu. Seorang koruptor kelas kakap berhasil melarikan diri. Lalu dia dikejar-kejar oleh aparat. Kemudian koruptor tersebut bersembunyi di lapas Nusa Kambangan. Emang enak lu. Dasar koruptor on. Mana on? Lari ke situ. Itu kan sarang lu juga. Mana Seorang nenek-nenek nganyut di pinggir kali, nimbul-nimbul di koran. Hebat nih nenek-nenek. Dan dia dikasih gelar. Aduh. Gak nganyut di kali, nimbul di koran, dapat gelar. Kira-kira gelarnya apa ya? Koran kakek-kakek teriak, Nyu, tolong Nyu! Nyu! Ini jomblo! Bukan kaki-kaki, jomblo. Kok kira-kira sudah kaki-kaki? Aduh, ini tengkuk jomblo kok gatal-gatal sakit gitu, perih gitu. Iya, nyusahin aja lu. Tolong ya kamu sendiri. Waduh, bro. Tengkuk lu bolong, bro. Tengkuk lu bolong. Bolong. Jangan-jangan omblo sendal lobong. Sendal bolong. Bolong itu sini, Nyo. Omblo sendal bolong. Waduh. Bukan. Jangan-jangan
ada yang nyedotnya darah jomblonya. Iya, Mlo. Itu kayak pakai suntikan gitu, bolong. Unyu, hidung kamu bolong, Nyu. Ya iyalah, kalau nggak bolong, ya Unyu nggak bisa napas dong. Gimana? Ntar yang ini mampet, yang ini nggak. Aduh. Aduh, coba aku lihat nih, Van. Iya sih, Nyu. Van, ini emang bekas suntikan. Kayaknya Miss Jenny itu udah mulai nekat buat ngambil darah tuyul. Biar dia bisa bertahan hidup. Bener tuh. Kalau sampai tuh si nenek-nenek. Si nenek-nenek lagi. Si Jenny, kita harus hentikan. Bener, bener. Setuju. Juga. Aduh. Udah, yuk. Ayo. Tuh, ambil sendal dulu. Nyok, lemes nyok. Aduh, kejang-kejang nyok. Udah, shh. Pesan Unyu cuma satu nih, makan yang enak-enak ya. Namanya umur kita nggak pernah tahu. Tuyul mati, Nyok. Tuyul kan nggak mati, Nyok. Jenny, aduh, di isep darahnya, aduh tongki, hiji, dua, tiru. Iya, wah, Irfan, Irfan datang, kayaknya di dalamnya Junyon, Nyok. Ya, waduh, waduh, di depan kalah. Kabur! Om Bosi, aduh, emang ngapain sih? Woi, lo ngapain kesana? Ini mau kemana sih? Nanti. Lo pakai sendal lagi. Lepas sendal lo. Sakit. Lo jatuh aja. Kita kelewatan lagi. Lawan. Ini pagar rumahnya. Oh, iya bang. Apa di situ? Sama aja kan, Om Bos. Ya ke sono, apa di situ? Waspada, Om Bos. Waspada, waspada, biar Om Bos yang waspada. Iya, iya, iya. Ayo, udah, ayo. Kita mengintai. Gak salah lagi, ini dia rumahnya. Iya benar, Om Bos. Sini, sini, sini. Ini kabarnya yang punya rumah baru ngejual tanah di Jalan Sudirman. Iya, Bang. Siap kenapa? Ya kan orang itu jual tanah dapat uang banyak. Nah. Cerdas. Profesional. Kalau gitu kalian sudah tahu kan
apa maksud Om Bos? Udahlah, udah paham udah. Sebelum orangnya ke bank, kita ambil duitnya. Semuanya dong. Udah paham, gak usah banyak cerita deh. Bal, Om Bos koor banget sih. Ngapain kita disuruh manjat begini? Kita kan tuyul. Iya, kita tuyul. Terus, gara-gara dia nih. Yoi. Bang, serang, Bang. Iya. Buset deh, pake apa
dibangunin. Ini dia nih cara punya nih. Bulu jempol. Nah. Orang kok betapa paling kuat deh kalau dicabut ini ya pasti sakit. Gombel.
begini doang? Jangan-jangan si Gombel? Tadi diikat, nggak taunya ikatannya kendor,
akhirnya gue lepas deh ke jepur, ke kali. Makanya ini basah, gue jemur di sini. Ada yang ngambil. Oh gitu ya? Iya. Berarti tadi pembas? Maaf ya? Tadi kena tipu dong tadi. Berantem sama you gak ada artinya bagi I. I kamu darah toyo. Jadi Firmin Mahmud, asal lu tahu aja ya, darah manusia itu pahit, ya kan Pan? Apalagi tuyul, sepet darahnya. Darah Jamrud bin Hasan, ih geli deh, ih kabur aja deh, ih. Hip hip hura, hip hip hura. Menang. Menang. Ini ada tuyul. Ini ada tuyul. Foto tuyul. Iya. Bisa. Soalnya saya punya. Pokoknya jutaannya. Kamsia. Gombel. Ya? Sekarang lu buka perbannya ya. Terus rapi-rapi. Make up kalau bisa. Soalnya om bos mau foto kalian. Om bos itu mau kasih foto tuyul. Nanti kalian jadi modelnya. Karena satu foto harganya jutaan. Ya udah, siap-siap yang ganteng ya. Om bos mau ambil kamera tercanggih. Tunggu di sini. Siap, Mas. Gimana, Pak? Mau jadi foto model? Ya, ya. Lo model kodok. Mantap. Kalau gue sih mantap. Aku mau jadi donjuan. Si Irfan lagi. Unyu, keluar gak lo? Cah, gak mau lagi. Nih, Dasin, pegangin ya. Ntar, kalau si Unyu keluar tuh, langsung, krek, foto ini. Yeah.
lagi. Ah, Dasin lama. Ada tuyul juga di sini. Ini pasti bisa difoto. Bagus lagi angle-nya, lagi amber. Si gombel. Hujan, hujan, hujan banjir. Hujan. Ah, banjir apaan? Lagi terang benderang tahu. Dasar tuyul enggak berguna. Gede badan doang lu. Enggak menguntungkan. Masih hidup lu. Kalau gua tuh enggak mau punya tuyul kayak lu, gede badan doang. Sebentar deh. Yang harusnya marah itu jomblo deh yo, bukan sampean lagi nakin-nakin tidur dibangunin. Suel saya mau cari tempat lain ya buat tidur ya. Pergi dari sini lo suel lo. Kalau jalan tuh liat-liat kenapa harus nabrak? Bukan, Papi. Ada yang bisa bagus, Papi. Hah? Papi, lihat, Pi. Sini bisa ke foto sama Andre, Pi. Mana? Nih, tapi ke kiri doang. Kenapa foto kakinya semua, Andre? Makan anak yang hilang. Asik. Ah, ya, mau kemana lo?
mau di danau. Jadi? Aduh, si 100L nongol. Lu lagi. Pasti kalian mau bikin kacau lagi ya? Lembang, bocah kalembang sotoy. Irfan, asal lu tahu ya, temen lu si tuyul bongsor udah jadi tawanannya Miss Jenny. Betul. Kalau lu mau dia selamat, lu harus bebasin dia dari rumah kosong. John, cabut. Van, yuk. Kita harus selamatin jomblo dari rumah kosong itu. Ayo. Ayo. Nyuuu, salah jalan. Lu lagi. Maaf, ngagetin. Halo semuanya. Halo. Maaf ya, sudah mengganggu. Soalnya, ada pepatah kuno mengatakan, ada saatnya kita bertengkar, ada saatnya kita berdamai. Pepatah kuno tuh. Bisa nggak usah bertele-tele gitu, duduk poin aja. Oh, bisa. Kalau melihat kunyu, itu di antara semua tuyul paling ganteng menjadi seorang model. Nahan emosi. Unyu. Mau dipoto enggak? Lain kali aja ya. Aduh. Unyu lagi busi. Enak aja harus dipoto. Enggak mau. Foto nih, foto. Oh, Shin!
akhirnya I dapat you good boy. Lepasin! Digiring digiring tuyul, digiring digiring unyu. Di sini ada tuyul. Kalau vampir diputer-puter pusing dia. Pusing. Terbang lu. Terbang. Itu vampir pusing-pusing dah. Hati-hati nih, jangan-jangan Irfan ada dalam pengaruh Miss Jenny. Lihat bekas gigitannya nih.